Ya, nama saya Margarita Pistanti Oktaviani dari kelas 8D nomor absen 19. Hari ini saya akan membuat tugas video membuat kerajinan dari bahan koran dengan mata pelajaran prakarya dan guru mata pelajarannya adalah Bu Sondang Helena. Berikut ini ada alat dan bahan-bahannya. Ada kertas origami, ada solatip, ada box kecil, ada koran, cat akrilik, lem uhu, pita, gunting, kuas untuk mengecat, dan botol plastik. Pertama, saya akan menggunting botol ini dan akan hasilnya menjadi seperti ini. Koran yang sudah digunting, lalu kita akan menggulungnya. Dan setelah digulung, ujungnya kita gunting supaya menjadi rapi. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ketiga, koran yang sudah digulung seperti ini. Lagi, nama saya Margarita Kristanti Oktaviani dari kelas 8D nomor absen 19. Hari ini saya akan membuat tugas video membuat kerajinan dari bahan koran dengan mata pelajaran prakarya dan guru mata pelajarannya adalah Bu Sondang Helena. Berikut ini ada alat dan bahan-bahannya. Ada kertas origami, ada solatip, ada box kecil, ada koran, cat akrilik, lem uhu, pita, gunting, kuas untuk mengecat, dan botol plastik. Pertama, saya akan menggunting botol ini dan akan hasilnya menjadi seperti ini. Ketiga, koran yang sudah digulung seperti ini. Setelah hasilnya menjadi seperti ini, lalu kita akan menghias boxnya. Boxnya tadi sudah jadi. Langkah kelima, saya akan menempelkan tempat pensil ini di atasnya. Setelah hasilnya menjadi seperti ini,
Lalu langkah keenam, saya akan mengecat tempat pensilnya. Pensil dari kerajinan bahan koran bekas. Sekian dan terima kasih.